Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Banjarmasin memperingati hari ulang tahunnya yang ke-42 tahun dengan menggelar karnaval Rabu kemarin. Pelaksanaan karnaval ini dilepas langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammadun di halaman Sekolah SMA Negeri 4 Banjarmasin. Ratusan peserta karnaval ini akan melintasi Jalan Teluk Tira menuju Balai Kota, Jalan RE Marta Dinata terus kembali ke sekolah. Pada karnaval ini, siswa menampilkan tampilan kostum-kostum unik dan menarik yang diiringi dengan permainan drum band. Ini bagian daripada gerakan sekolah menyenangkan. Jadi sekolah itu murid-murid datang belajar gembira, guru mengajar gembira. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh Bapak Gubernur kita, Pak Haji Sabirinur yang panggilan ininya Pak Mandirin. Kegiatan ini sangat positif. Ada kreativitas, ada inovasi, ada kebersamaan, ada rasa gembira. Jadi saya sangat mendukung di ulang tahun SMA 4 yang ke-45 ini. Alhamdulillah, HUT ke-45 SMA Negeri 4 Banjarmasin kami melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah lomba mat SMA 4 dan lagu wajib nasional. Yang kedua lomba merangkai membikin nasi tumpeng. Yang ketiga lomba baca puisi dan cipta puisi ya. Yang keempat nanti ada berkisah bahasa Banjar, kemudian hari ini karnaval, kemudian yang terakhir nanti bakti sosial. Momentum HUT-nya yang ke-45 SMA Negeri 4 Banjarmasin diharapkan dapat merefleksikan diri agar SMA Negeri 4 ke depannya menjadi lebih baik lagi, terlebih dalam memberikan pendidikan kepada siswa-siswi di sekolah tersebut. Mawardi, Duta TV, Banjarmasin.